Presiden Joko Widodo memastikan sejauh ini sudah ada 18 pemimpin negara yang menyatakan bakal hadir dalam pertemuan tingkat tinggi G20 di Bali 15 hingga 16 November mendatang. Saat ini masih ada 3 negara yang belum mengkonfirmasi apakah pemimpinnya bakal hadir ke Bali atau tidak. Menurut Jokowi, 17 sampai 18 pemimpin negara sudah mengonfirmasi akan hadir dan itu sebuah pencapaian yang bagus. Meski demikian, Jokowi enggan membeberkan negara mana saja yang sudah mengonfirmasi akan hadir dan tidak. G20 tinggal 3 yang belum. Nanti akan saya telepon untuk mengkonfirmasi kedatangan beliau-beliau. Tetapi untuk angka 17-18 itu sudah sebuah angka yang sangat banyak sekali. Di dalam keadaan normal pun angka 18, angka 17 sudah banyak sekali. Yang artinya dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, beliau-beliau datang itu sebuah kehormatan bagi kita.